Boleh boleh, tak masalah. Player rehat eh, sorry eh. Sebab saya suruh player pergi rehat dulu untuk esok. Thank you coach for coming. We have a few questions from them. Sure. Pak Zainal media. Hello Pops, Azri dari main game mode. Soalan saya, apa yang terjadi pada hari ini? Adakah ada kesilapan di segi macam mentaliti ke ataupun ada yang mengganggu pemain ke, apa yang terjadi? Sejujurnya kita orang bersedia, kita orang dah bersedia mentali ke apa benda semua. Cuma ada yang kita lebih bersedia dalam game tadi sebab saya rasa kita tak boleh nafikan walaupun RNG menang hari ini. Ia adalah bukan nak cakap RNG tak kuat, RNG kuat dengan dia kalah dengan kita orang 3-0. Cuma dia boleh buat game tu hasil daripada blunder kita orang lah. Hasil daripada blunder kita orang. So ya, yeah, memang totally mistake daripada kita orang yang menyebabkan kita orang tak boleh nak end game tu dengan Chris. So untuk akan Homos akan bertemu dengan KG kan, kalau mati. So Pak rasa keyakinan untuk bertemu dengan KG esok macam mana? And adakah korang bersedia ataupun mana player-player? Kita orang player-player tengah obviously right? Kena sentiasa prepare. Kita orang dah ready. Walaupun kita orang kalah, siapa tak sedih kan kalah-kalah. Tapi walaupun sedih, kita orang akan reset secepat mungkin lah. Sebab ya, kita pun dah nampak apa kekurangan kita hari ini dan kita akan fixkan benda tu sebelum kita jumpa KG esok. Aku bagi. Aku tak ada orang tanya, sorry guys. Aku mungkin adakah bila saya baca kat dalam komen-komen dekat TikTok tadi, dia kata homeboy sebenarnya dia tak overconfident pula untuk game ni bila nampak LSG tu, apa komen kau sebenarnya? Apa yang korang nampak dan apa yang korang rasa tu semuanya based on game. Jadi untuk saya kata kita homeboy lah, tak overconfident tu tak betul lah. Maksudnya memang betul kita ada overconfident kita sendiri yang menyebabkan kita tewas lah dekat game kedua dan game ketiga tu. Questions? No more? All good? For. Mungkin ni cuma satu soalan simple lah. Prediction dengan RSG dengan momentum sekarang, prediction untuk esok, SRG dengan RSG dan juga Homeboys dengan KG, what's the prediction score? Homeboys KG obviously kita akan try hard, try as we can lah. Masa kita akan bagi, kalau boleh tutup game 3-0, kita akan tutup game 3-0. Untuk RSG dan SRG, saya rasa RSG nampak lebih prepared compare dengan SRG punya game. Tapi bukan bermaksud SRG tak boleh menang dengan RSG. Tapi kalau tanya berdasarkan pemerhatian game hari ni, saya rasa masih lagi SRG boleh tutup game dengan baik lah. Mungkin 3-1 atau 3-2, tapi saya rasa SRG menang. Okay, mungkin boleh kongsikan sikit selepas kalah tadi, maybe ada kata-kata daripada asas sendiri dari Wood. Eddie dia tak ada cakap apa-apa sangat pun. Dia just cakap kita reset, kita balik, kita betulkan niat kita kat playoff ni dan kita fokus lah apa yang kita nak buat esok. Dia tak ada cakap apa-apa lebih pun sebab semuanya adalah daripada saya dan Abah lah yang akan cakap banyak. So itu je lah. Okay Pops, selepas kekalahan tadi of course obviously sedih untuk semua, siapa yang tak sedih kekalahan. Cuma boleh tak Pops cerita sikit macam mana suasana mental state player sekarang? Adakah mereka still bersedia untuk game esok ataupun mereka perlukan masa untuk recover balik daripada kekalahan sementara? Kita kalah hasil daripada kelemahan kita sendiri. Saya tak cakap RG tak kuat, cuma kelemahan kita tu terlalu obvious. Kita terlalu membuka ruang untuk RG comeback. Kita banyak pick off yang bukan-bukan, kita banyak initiate yang bukan-bukan, banyak benda yang lebih baik kita boleh buat. Jadi saya rasa kurang kalau di sebelah tanya je. Sebab mental player sekarang ni tengah membara. Kalau boleh tak nak tunggu esok pun game round ini, nak terus lawan lah macam tu lah. Okay coach, so satu soalan. Apabila tewas 3-0 tadi, actually homeboys dah habis all out ataupun masih lagi ada beberapa
planning yang lain untuk catch up balik untuk next match? Planning memang ada. Untuk all out tu saya rasa penilaian lebih kepada siapa yang tengok lah. Sebab nak cakap kita tak all out, kita main sungguh-sungguh. Tapi nak cakap kita all out dengan sehabis baik, ikut plan, ada disiplinnya, nak cakap Yuri. Macam tu pun Yuri. Ada masalah juga kita main tadi. So konspirasi. Ya, kita ada plan dan kita ada benda-benda yang kita boleh bawa lagi yang kita tak bawa hari ini. Coach, last time coach, maaf kan saya tanya soalan ni mungkin agak kasar sikit sebelum saya baca. Ni saya baca game, maaf semua. Ini ni teori ya, teori. Weh, kantor ya. Apa yang nak metal on bracket tu? Ada orang kata teori lah aku sebab Hogwarts dia masa regular season, Hogwarts ni kalau dengan SRG. Dan bila Hogwarts final mungkin jumpa SG lagi. So dia saja turun bawah untuk ni sama final final. Wajar kan? Wajar. Konspirasi. Tanya tadi. Kita ada tak ada siapa yang main untuk kalah. Okay. Walaupun kita ada beberapa perancangan ke. Kalau terus terang kita memang nak menang hari ni dan kita nak jumpa SG terus. Itu plan dia lah. Tapi tak ada rezeki dan memang kita akui persembahan RSG lawan Homeboys ni disiplin mereka sangat baik. Dan juga Homeboys sendiri pun main dengan agak tidak baik lah, agak tidak memuaskan. Jadi ya, kita tak sengaja kalah sebab kita, tapi apa-apa pun kita memang akan fight lah daripada low bracket. Masih guys. Ni daripada seorang analis punya soalan lah. So baru-baru ni Pesh yang kata 2 minit tu susah untuk rusuh jungle. Yang ni, dan kita pun sebelum ni pernah nampak like Homeboys bila sampai ada Pesh yang baharu, dia akan struggle sikit. Adakah dengan perubahan ni menjadi salah satu faktor kick untuk Homeboys sekarang? Sejujurnya tak ada. Sebab kita kalah semula kat late game, mid ke late game. Kalau kita kalah daripada early game mungkin game pertama, tapi kita still boleh defense dengan baik. Cuma ya, sejujurnya tak ada. Untuk patch ni tak ada pun buat masalah sebab kita boleh adapt dengan baik. Coach. Azri. Tak apa. Tapi akak dulu lah. Okay, kita ada dua soalan. Satu soalan cringe, satu soalan yang di dalam cringe lah. Okay. Okay. Just nak tahu like, macam tadi awak kata di kecenawannya awak dengan Abah yang akan beritahu orang awal mula kan. So lepas ni, what's the first thing yang awak akan melakukan bersama pemain? Saya rasa instead of kita kita prepare untuk esok, which memang kita kena prepare pun untuk esok. Benda pertama adalah kita kena muhasabah diri lah. Kita kena check kenapa kita kalah lah hari ni. Sebab bagi saya, before kita kena pasti apa masalah kita dekat game tadi, dan kalau kita tak boleh habiskan masalah tadi, kita tak ada harapan untuk esok. Jadi saya rasa memang ya, kita akan check balik apa problem kita. Muhasabah lah. Soalan Krishnya adalah, okay, tapi mungkin Pak boleh bertahu balik lah. Soalan ini mungkin tak ada yang sempat dapat. Kena ada 4 soalan, mungkin Pak boleh cakap balik kat depan yang mana. Since Pak seorang kan, boleh tak? Soalan Krishnya adalah, boleh tak Pak say something to your fiancé here? Because she's here to support you while you are alone. Can you? Untuk semua, untuk pengetahuan semua, player saya minta untuk mereka berehat lah sebab kita kena prepare for tomorrow's match. Kita kena prepare untuk esok dan saya minta diorang rest dulu, rehatkan mental. So saya yang datang ke media dan saya nak ucap terima kasih lah dekat tunang saya sebab selalu ada kat sini, selalu support saya. Tapi ada orang tanya macam adakah coach akan kurangkan recall dekat zone? Soalan lain. Saya tak akan kurangkan. Sebab saya rasa recall tu adalah identiti dia. Recall tak recall tu, saya rasa kalau dia tak recall tu akan jadi pelik kan nanti. So biar je lah dia nak buat apa. Biar je lah dia buat. Thank you coach. All the best. I think that's it for tonight. Thank you for your time coach. All the best.
Ambil.